الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلاة وسلاما على رسولنا الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا جماعة مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita semua yang berada pada malam ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk sama-sama kita memahami akan semua perkara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara yang berkaitan tentang syariat. Suatu perkara yang perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan seharian kita semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu untuk melaksanakan akan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan hal keadaan yang sama, kita juga menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya sudah pasti kita sebagai hamba, hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bersifat ar-raja wal khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas setiap perlakuan yang telah kita laksanakan ataupun sesuatu yang sedang kita laksanakan ataupun sesuatu yang bakal kita rencanakan, agar ianya diterima oleh Allah dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang suatu hadis yang perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita, sekaligus sebagai persiapan kita untuk menuju ke suatu destinasi yang hal keadaannya itu bersifat khalidina fiha abada, bersifat dalam keadaan kita duduk di dalamnya itu untuk selama-lamanya. Pastinya tuan-tuan, kita akan mengambil kira tentang perkara tersebut kerana kita bakal
akan menetap di sana untuk selama-lamanya. Apa kata Nabi? Buniyal Islam alal khamsin. Buniyal Islam alal khamsin. Telah dibina, telah dibangunkan Islam itu di atas lima perkara. Maka lima perkara ini Nabi sebut. Jangan sekali-kali kita alfa, jangan sekali-kali kita cuai, dan jangan sekali-kali kita ambil tidak indah. Kerana ketidakindahan kita tentang perkara tersebut akan menyebabkan kita tergolong di antara mereka-mereka yang mungkin akan terjebak di dalam satu kancah yang lain, dalam kancah yang mungkin akan menyeksakan kita di sana. Maka lima perkara ini menjadi asas di dalam persiapan kita untuk ke sana. Di samping ada tujuh perkara yang lain, termasuklah tentang hal keadaan. Lima perkara ini yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita persiapkan. Kalau kita hari ini membincangkan tentang persiapan, semua orang akan berseria. Ya, hari demi hari kita menghitung berapa angka yang akan tercatat. Hari ini angka yang tercatat adalah sebanyak berapa, tuan-tuan? Orang bukan tengok harga minyak sekarang ni. Orang tengok COVID. Ya, berapa hari ini? 260. Wallahu'alam apakah yang akan terjadi. Cuma kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melihara kita. Makanya tuan-tuan sekalian, persiapan persediaan ke arah supaya tidak berlakunya lagi seperti mana yang sebelum ini, pastinya kita akan persiapkan. Pasti, kerana kita tidak mahu mengulangi kunda yang sama tuan-tuan sekalian. Kita telah merasai perkara itu. Sebab itu kita sentiasa berjaga. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam keadaan kita sekarang ni untuk menghadapi hari tua, contoh kata, kita juga akan mempersiapkan persediaan untuk menghadapi hari apa? Hari tua kita. Kalau tuan-tuan sekarang dah tua, tak ada buat persiapan, saya tak tahulah. Sebab tuan-tuan dah tua sekarang ini. Maka persiapan kita bukan menghadapi hari tua dah, tetapi persiapan kita bertukar untuk menghadapi hari kematian. Maka perkara inilah yang sebenarnya yang perlu untuk kita sematkan di dalam hati pada setiap masa. Kerana kedatangan ia, mati itu pada bila-bila masa. Yang pertama kita nak sebut akan persediaan itu apa dia? Berdasarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam alal khamsin. Lima benda. Lima benda ni tuan-tuan sekalian semua orang tahu. Dimulai dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ni semua orang tahu. Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai kita hari ini merosakkan kalimah ini. Islam bukan satu agama yang memaksa manusia untuk masuk ke dalamnya. Dalil cukup jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada. Islam akan menjelaskan tentang kedudukan Islam, keindahan Islam, keunikan Islam, kebaikan Islam. Semuanya telah diperbahaskan. Maka sesiapa yang masuk ke dalamnya dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat kebaikan. Inilah keistimewaan kalimah syahadah. Keduanya tuan-tuan apa dia? Menunaikan solat. Tolong perhati. Jangan sampai tak tunaikan solat. Hanya sekadar sehari semalam berapa waktu tuan-tuan? Lima saja. Tak banyak. Lima saja. Masih lagi boleh dikira berdasarkan jari kita tuan-tuan. Cuma pesanannya, tolong jaga. Sewaktu saja tuan-tuan sekalian kita tak tunaikan,
kita akan mengalami satu zaman yang hal keadaannya tuan-tuan sekalian, kekecewaan berterusan sepanjang zaman apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tolong berhati sembahyang lima waktu. Ketiganya tuan-tuan sekalian, keluarkan zakat. Harta yang kita ada, adakah ia telah disempurnakan? Keempat, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja tuan-tuan dia suruh puasa. Bulan lain tak nak puasa tak apa, tapi Ramadan kenapa? Kena puasa. Illa melainkan dalam keadaan seseorang itu sama ada ia sakit ataupun ianya musafir. Itu berdasarkan kepada Allah yang berlaku, maka diharuskan baginya untuk berbuka. Selain daripada itu, tuan-tuan perhatikan tentang puasa. Dan yang kelimanya apa dia tuan-tuan sekalian, menunaikan haji di mana? Di Mekah. Walaupun tuan-tuan sekalian menunaikan haji ini ada Allahnya, namun kita tidak akan terlepas daripada ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan lepas. Kerana Allah Maha mengetahui tentang apa yang diberi kepada kita tuan-tuan. Mungkin kita kata ketidakmampuan kita untuk menguruskan perkara itu untuk ke sana. Allah Maha mengetahui. Sebab tu tuan-tuan sehari ini kita nak cari sebab berdasarkan ketidakmampuan kita untuk melaksanakan perkara itu apabila nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebab ketidakmampuan kamu di atas usaha-usaha untuk kamu menunaikannya? Tu yang akan ditanya nanti tuan-tuan. Sebab tu sebagai persediaannya apa? Sekurang-kurangnya hari ini tuan-tuan sekalian, kita telah mendaftarkan diri dengan siapa? Tabung haji. Saya tak promosi tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun saya dapat. Tapi inilah satu-satu institusi yang memudahkan kita di dalam negara kita untuk pergi ke sana. Itu pun tuan-tuan susah juga. Hari ini tuan-tuan daftar, hari ini tuan-tuan daftar, tahun depan boleh pergi dah. Kenapa pula tak boleh? Kata suruh daftar. Tuan-tuan, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ikut turn. Sebab semua orang berdaftar. Kadang-kadang tuan-tuan daftar hari ini, tahun bila agak boleh pergi? 50 tahun akan datang. Itu kiraan. Tuan-tuan, namun begitu, itulah jawapan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah tanya di atas kemampuan kita, maka sebabnya kita telah daftarkan diri. Lepas dah tuan-tuan, insyaAllah. Sekurang-kurangnya Allah tahu kita nak pergi juga. Walaupun kita tak mampu, kita simpan sikit-sikit. Cuma tunggu masa lah. Tunggu rezeki. Tapi kita sudah ada apa? Usaha kita untuk ke sana. Dan ini akan dinilai tuntaskan oleh Allah SWT. Walaupun dalam keadaan kita tidak menyempurnakannya, berbeza dengan kepaduan-kepaduan yang lain, namun ia yang sudah dinilai oleh Allah SWT. Sudah dinilai di sisi Allah. Di atas usaha yang kita lakukan untuk menyempurnakannya. Ini yang pertama tuan-tuan. Tolong berhati. Adakah kita dah selesai untuk tunaikannya? Tepuk dada. Tanya iman kita masing-masing. Adakah syahadah kita telah sempurna untuk kita tunaikan penghayatannya? Bukan sekadar ucapan saja tuan-tuan sekalian. Tetapi penghayatan di dalam kalimah itu, adakah kita telah menyempurnakannya? Begitu juga dengan solat lima waktu, zakat dikeluarkan, puasa di bulan Ramadan, dan tunaikan haji. Kedua, persediaan dan persiapan kita. Tuan-tuan,
Semua orang kena tengok diri masing-masing. Saya cakap ini untuk diri saya, tuan-tuan. Kita kongsikan bersama. Sebab kita akan pergi ke mana? Pergi ke tempat yang sama, tuan-tuan. Kita semua akan pergi ke tempat yang sama, tuan-tuan. Apa yang saya kata, apa yang tuan-tuan dengar, itulah cerita dia. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tadi yang pertama, tolong jaga dan sempurnakan rukun Islam. Kerana asasnya Islam itu begitulah yang dinyatakan oleh Nabi SAW, Buniyal Islam alal khams. Kedua, apa dia? Tolong jaga rukun iman. Tolong, tuan-tuan. Rukun iman ada berapa, tuan-tuan? Tak banyak pun. Percaya kepada Tuhan. Apa lagi? Kesetiaan kepada apa dia? Kenapa tuan-tuan silap ke? Itu rukun negara, tuan-tuan. Ni rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab. Ni tuan-tuan sekalian. Ya? Ni, empat benda ni. Tuan-tuan tolong perhati. Ya? Sebab semua benda ni tuan-tuan saya melibatkan, kalau kita rasa ragu tentang perkara tu, rosak sepanjang kehidupan kita. Itu belum lagi dengan dua perkara, iaitulah percaya kepada hari kebangkitan. Yang memang belum berlaku lagi, tuan-tuan. Dan yang akhir sekali apa dia? Percaya kepada takdir. Sama ada ianya baik ataupun buruk. Ini enam benda tuan-tuan sekalian yang melibatkan kepercayaan kita. Ya, hari ini semua orang boleh percaya kepada Allah. Kalau saya tanya kat tuan-tuan, confirm. Kalau saya pergi ke pasar, tanya orang jual ikan, orang Islam, percaya tak dengan Allah? Dia kata apa? Percaya. Pergi tanya orang gali kubur. Gali kubur, tuan-tuan. Percaya Allah tak? Percaya. Siap tuan-tuan sekalian, dalam satu video yang dia viralkan, ya, tukang gali kubur ni, tuan-tuan, ya, ni duduk dekat dalam liang. Dia cerita, kita janganlah membanggakan diri. Sekaya kita, sepangkat kita, siapa pun kita, nilah besar, nilah rumah kita. Siapa yang kata tadi? Penggali kubur. Penat duduk dalam tuan-tuan ke sampai duduk. Eh tuan-tuan, baguslah ceramah dia tu. Tapi keadaan diri itu cukup kesian kita tengok. Apa kesiannya tuan-tuan? Pakai seluar pendek je. Ceramah bagus dah. Tazkirah tu bagus dah tuan-tuan. Tapi pakai seluar pendek sambil duduk isap rokok. Ingatlah kita ni. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita bukan tengok apa yang cakap tu. Orang yang bukan tengok juga. Maknanya tuan-tuan sekalian. Ketika itu dia tak percaya. Seolah-olah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dilibatkan hukum-hukum yang lain. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, kepercayaan kita bukan hanya kepada Allah Taala semata-mata, tetapi kena ingat Rasul yang mengutuskan, yang menyampaikan. Ketiga, apa dia tuan-tuan, para malaikat yang keadaannya menjadi perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat apa dia tadi? Percaya kepada Al-Kitab. Yang termaktub di sana semua keadaan perlembagaan kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, maka jangan kita ragu tentang perkara itu. Jangan. Tolong tuan-tuan sekalian. Kemudian apa lagi? Percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat belum berlaku tuan-tuan. Tetapi cukuplah. Dalam keadaan kiamat ini Allah sebut dalam Al-Quran supaya ia dapat memberikan kesedaran kepada kita. Takdir. Takdir beginilah keadaannya tuan-tuan. Takdir yang baik semua orang boleh terima. Tetapi tuan-tuan sekalian, takdir yang buruk sukar untuk kita menerima keadaan seperti mana yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik semua orang boleh terima. Buruk tuan-tuan sekalian, itu kita tak pasti. Susah. Ni tuan-tuan sekalian.
Sebab tu tuan-tuan sekalian, dua benda ni menjadi kekuatan kepada kita bagaimana untuk kita menjaga dan melaksanakannya dalam kehidupan. Tuan-tuan, ketiga, persiapan dan persediaan kita untuk menuju ke akhirat sana bukan hanya setakat dua rukun yang perlu kita jaga. Yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, tolong perhatikan solat yang khusyuk. Tadi kita tekan bab solat. Solat berapa waktu? 5 waktu saja. Tapi yang ketiga ni, tuan-tuan sekalian, kita tekankan tentang persoalan apa? Solat yang khusyuk. Kenapa tuan-tuan sekalian kita masukkan pada tentang persoalan solat? Sebab solat inilah antara amalan yang pertama sekali ia akan ditanya oleh siapa? Oleh Allah. Tuan-tuan sembahyang tak ni? Sembahyang tak? Mengangguk kepala. Jangan sampai nanti tuan-tuan, Allah buka, Allah buka, buka apa? Buka buku tentang solat. Buka. Mana yang kamu kata solat tadi? Mana? Berlaku tak tuan-tuan? Fawailul lil salli. Maka celakalah bagi orang-orang yang supaya. Sebab tu tuan-tuan, saya tolong ingatkan ni. Solat yang khusyuk. Tolong tuan-tuan. Memang saya tanya tuan-tuan sembahyang tak? Sembahyang. Tapi kenapa kosong? Kenapa tidak tercatat yang kita sembahyang? Antara sebab yang paling utama kerana kita tidak khusyuk. Tuan-tuan, persoalannya macam mana nak dapatkan solatnya khusyuk? Macam mana? Kalau kita bongkar kekhusyukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam keadaan bersolat, tak mampu kita tuan-tuan. Tak mampu kita nak jadi seperti para sahabat yang sembahyangnya khusyuk. Contoh seperti siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika kakinya dipanah, nak ditarik tuan-tuan, sakit. Lalu dia kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, nanti tolong cabut panah ini ketika aku apa? Solat. Tatkala solat, Fatimah tarik. Menjerit tak Sayyidina Ali? Sedikit pun tidak berganjak dari solatnya. Sedikit pun tidak berganjak. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sedangkan benda tu terlalu sakit. Saya sakit kepala ni pun tuan-tuan tak tahan dah ni. Dua, tiga, empat hari boleh tahan lagi. Tadi tak boleh tahan dah tuan-tuan. Tertewah juga. Ni tuan-tuan sekalian. Nak macam mana? Ini panah. Khusyuk. Kita dah sakit kepala, sembahyang lagi lah agaknya. Entah khusyuk macam mana tak tahulah tuan-tuan. Ni. Kalau nak bandingkan dengan para sahabat, kita jauh. Tetapi para ulama kata apa tuan-tuan? Cukuplah sekadar kamu solat dalam keadaan khusyuk. Artinya, kamu sedar yang kamu ni apa? Sembahyang. Macam mana tuan-tuan sekalian, kamu sedar, kita sedar yang kita dah sembahyang? Macam sekarang ni lah. Tuan-tuan tengah dengar kuliah, tuan-tuan sedar lah ni. Tuan-tuan tengah dengar kuliah kali? Betul ke ni? Betul ke ni? Hello, hello. Betul? Takut badan je kat sini. Kepala tak ke mana? Ada orang tuan-tuan, kepala tengok ustaz. Gini je, tapi dah. Sedar-sedar. Dah habis eh? Tuan-tuan, sembahyang begitulah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Confirm, insyaAllah, fokus. Masuk je dua, masuk tiga, sampai boleh lupa. Rakaat berapa ni? Pernah tak berlaku tuan-tuan? Adakah ini solat yang khusyuk? Tolong perhati tuan-tuan, kita sama-sama muhasabah. Ini tuan-tuan sekalian, ini bukan masalah cerita nyamuk gigit. Bukan tuan-tuan. Kita cerita sedar tak kita yang kita ni tengah apa? Sembahyang.
Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya serulah, kena usahakan dalam kehidupan kita setiap waktu, khususnya menunaikan perkara-perkara yang sebutkan tadi, solat lima waktu tadi ni, biar dalam keadaan kita sedar yang kita ni sembah. Tuan-tuan, yang keempat ni tuan-tuan sekalian, benda yang kita tak boleh lari dalam kehidupan kita, seolah-olahnya begitu. Apa dia tuan-tuan sekalian? Hutang. Tuan-tuan tahu hutang ni apa? Hutang lah. Tuan-tuan sekarang ni kiri banyak hutang ke tidak? Ha? Banyak ke tak ada? Saya pun berhutang tuan-tuan. Rumah hutang lagi. Kereta hutang lagi. Ha ni, memanglah nama kita atas geran tuan-tuan. Dalam geran kita punya, tuan-tuan sekalian. Tapi atas kertas, sebenarnya kita masih lagi belum apa? Belum kita punya. Ni tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh suka-suka. Jual aja. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh suka-suka. Jadi, semua benda tu tuan-tuan catat. Betul tak? Rumah berakhir berapa? Ada catatan tak? Ada. Kereta berapa? Ada tak catatan? Ada. Begitulah maksudnya. Segala hutang dicatat. Kerana ini adalah merupakan suatu syariat yang Allah sebut dalam Quran. Apabila kamu berhutang, hendaklah dicatat. Kenapa tuan-tuan perlu dicatat? Kenapa saya suruh catat? Sebab nanti kalau tuan-tuan mati, senang orang yang nak bayar. Bukan tuan-tuan yang bayar. Tuan-tuan dah apa? Mati. Tuan-tuan tak boleh bayar. Yang bayar yang siapa? Polis. Kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, selamat. Sebab tu tuan-tuan perlu dicatat. Kalau boleh, orang yang rapat dengan kita, ahli keluarga kita tahu yang kita ni ada hutang kat mana. Termasuklah tuan-tuan sekalian, selain daripada dua benda yang saya sebutkan tadi sebagai contoh. Biar orang tahu kita hutang dengan ni, hutang dengan, biar orang tahu. Tak perlu masuk gambar tuan-tuan dia viralkan, tak perlu update status kat WhatsApp. Semua di WhatsApp dia, tuan-tuan dia update dia. Ini tuan-tuan sekalian. Allahuakbar. Sekarang zaman itu pula, saya pun terikut pun tuan sekalian. Ini tuan-tuan sekalian nak cerita ni. Tak perlulah sebegitu sekali. Cukuplah sekadar dicatat untuk maklumat-maklumat orang yang tertentu saja. Kepentingannya itulah saya kata tadi. Kalau berlaku apa-apa, akan ada nanti orang yang boleh untuk menguruskannya. Ingat tuan-tuan, bab hutang ni jangan main-main. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sampai tak solatkan jenazahnya. Kenapa? Usahakanlah tuan-tuan. Memang kita tak nak elak benda ni. Tapi kita kena cari jalan penyelesaian supaya penyelesaian itu dapat diselesaikan dengan keadaan yang terbaik. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia tekankan masalah hutang ini. Selesai. Kemudian tuan-tuan sekalian apa lagi? Iaitulah yang kelimanya saya nak sebut pada malam ini. Tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita tak sebut benda yang wajib tuan-tuan. Sebab tadi dah tulis dah tadi. Dah tersebut dah tadi. Itu termasuk tuan-tuan. Tak sebut pun wajib. Buat benda yang wajib tak payah. Dah termasuk dah tadi. Cuba kita sebut. Persediaan kita nak pergi ke akhirat tuan-tuan sekalian. Tolong tinggalkan benda-benda yang apa? Mungkar. Yang haram. Tolong tuan-tuan. Jangan rasa ghalat. Tuan-tuan faham tak ghalat ni? Tak faham bahasa ghalat. Ghalat. Faham tak? Bahasa Melayu ni tuan-tuan. Bukan bahasa Arab. Ghalat. Ni tuan-tuan rasa macam
rugi. Tekilan. Tekilan betul tak? Tuan-tuan. Jangan perlu baca tekilan dalam keadaan kita tak minum arak, tuan-tuan sekalian. Semua hidup ruginya tak minum arak. Jangan rasa tekilan, tuan-tuan. Itu benda haram. Benda haram, tuan-tuan sekalian, tak perlulah kita tekilan. Tak payah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang begitulah. Kadang kita ni manusia, makin dilarang, makin apa? Makin itulah yang nak kita apa? Kita. Kat rumah banyak benda halal. Tak cari juga benda apa? Benda haram kat luar. Kat rumah makan sedap-sedap, halal. Tak cari kat luar juga. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu serbuan operasi yang dilakukan. Ini saya cerita pengalaman anak saya lah, tuan-tuan sekalian, bahawa ini diikut operasi dengan tim Jabatan Agama di beberapa lokasi baru-baru ni. Balik saya tanya dia, macam mana kak semalam operasi? Cukup memalukan, ayah dia kata. Cukup memalukan. Saya kata, apa nak malunya? Kau yang tangkap orang kan? Bukan orang tangkap kau. Bukan masalah tangkap ya. Masalah orang yang kena tangkap tu. Dan pasangan tuan-tuan yang disekup. 5 orang Islam. Satu bukan Islam. Satu Islam tak apalah. Selesai. Tuan-tuan, 5 tu orang Islam. Ramai ni. Yang lagi memalukan pula tuan-tuan sekalian. Yang kena tangkap tu dia kata bukan cahaya. Dia kata. Saya pun pelik juga. Yelah tak, kalau macam ayah kena tangkap tak pelik. Lah. Tak lah ya, kalau macam ayah ni orangnya muda. Patutlah. Berdarah darah tuan-tuan. Anak kita kata kita masih apa? Masih muda lagi. Mak dia kata, ayah kau tua dah. Taklah mak, ayah muda lagi. Kalau macam dia kena tangkap ni, okey lagi lah. Orang muda. Tapi masalahnya tuan-tuan, macam tuan-tuan ni. Macam tuan-tuan ni maksudnya apa? Tua dah. Ya Allah, tuan-tuan. Patutnya orang tua-tua ni lepas maghrib, surau lah. Ngaji. Lepas isyak, bacalah surah apa tadi. Uluk. Kalau ada kuliah, dengarlah kuliah. Nanti balik tuan-tuan, kalau haus ke, pergilah sekejap. Ngopi ke, mengeteh ke. Tuan-tuan. Lepas tu balik, tidur je tuan-tuan. Ni tidak. Benda haram juga yang mencari. Ni tuan-tuan. Adakah orang ni tak tahu benda tu haram? Tahu tak agak-agak? Hah? Mustahil tuan-tuan. Saya tak tahulah Ustaz. Haram ya. Dah tutup bangka nak mati tuan-tuan. Boleh tanya lagi. Oh haram rupanya. Allahuakbar. Ini satu kepelikan tuan-tuan. Memang dunia nak kiamat lah. Betul lah. Memang dunia nak kiamat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, tolonglah. Tinggalkan benda yang mungkar. Kerana dia adalah merupakan aset-aset tuan-tuan sekalian yang Allah datangkan pada kita. Seperti hari inilah. Wabak ni. Tuan-tuan sekalian, seperti inilah. Tak pelik benda ni tuan-tuan sekalian. Allah datangkan semula. Tak pelik. Kenapa manusia tidak pernah beringat dengan perkara itu? Ini tuan-tuan. Dah berkali-kali diperingatkan. Pun masih lagi terjadi benda yang sama. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan sekalian, diperingatkan lagi oleh para ulama dalam keadaan tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk kita nak menuju ke sana. Kalau tadi diperingatkan tentang dua rukun yang menjadi tonggak dalam kehidupan kita, dengan keadaan pula tuan-tuan sekalian, solat, amal yang paling utama
yang bakal nanti ditanya oleh Allah SWT, kita buat dalam keadaan yang penuh kekhusyukan. Di samping tuan-tuan sekalian, kita melakukan sesuatu dalam keadaan kita berhutang, namun ada jalan penyelesaiannya walaupun dalam keadaan kita telah bertemu dengan Allah. Kemudian tuan-tuan, siapa lagi? Kita meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan, semua perkara-perkara ni jangan sampai tuan-tuan sekalian kita alpah. Kemudian yang keenamnya tuan-tuan sekalian, sebelum kita masuk ke perkara yang terakhir, perkara yang ketujuh, yang keenam ni apa? Tuan-tuan, satu seruan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya untuk kita lakukan hari ini. Apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Tuan-tuan, last kali Allah kata wa'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Dan jadilah kamu orang-orang yang sentiasa menyegerakan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apa? Allah suruh kita menyegerakan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maksudnya apa? Taubat. Maksudnya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tolong tuan-tuan, tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benarnya taubat. Dalam arti kata tuan-tuan sekalian, kita menyesali di atas perbuatan yang telah kita lakukan. Dan kita berazam pula, bukan hanya menyesali di atas perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi kita berazam untuk tidak mengulanginya, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, di antara syarat-syarat taubat yang sebenar-benarnya taubat, timbul satu perasaan penyesalan yang teramat sangat, sehingga kita berazam dengan keadaan yang bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dalam keadaan kita pada hari ini tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Karena ketahuilah, orang yang beriman itu tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Orang yang beriman tidak akan dipatuk oleh ular sebanyak dua kali. Ini tuan-tuan sembilan, perkara-perkara yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang beriman, kena ingat tuan-tuan, orang yang betul-betul yakin, orang yang betul-betul percaya tuan-tuan sekalian, dia sekali saja dia terjebak, dia akan ingat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara kebaikan yang pernah dinyatakan oleh Nabi Isa AS, kehidupan kita perlu untuk melakukan kebaikan. Kali ini seruan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Haji, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Haji, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan buka ayat ke-77, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Surah Al-Hajj, tuan-tuan buka, tuan-tuan sekalian, apa yang Allah kata? Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu kepada Tuhan, Tuhan kamu. Itu pertama. Ini tugas kita tuan-tuan, tak boleh tidak. Kita kena buat. Kemudian yang keduanya apa? Waf'alul khair. Waf'alu al-khair. Dan lakukanlah kamu apa dia? Al-khair. Apa al-khair? Kebaik. Kebaikan. Kita buat benda tugas kita, kita buat kebaikan tuan-tuan, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu berjaya. Itu satu benda yang Allah janji untuk kita. Nabi Isa AS, saya dah sebut tadi, tiga benda yang disebut perlu dilaksanakan kebaikan padanya. Tuan-tuan, kita gunakan tiga benda ni, tuan-tuan sedang dengan jalan kebaikan, pahala datang pada kita. Tambah apa dia? Diam. Apa? Tambah? Diam. Kita diam ni tuan-tuan sekalian, pahala curah-curah datang. Dengan sebab kita gunakan untuk bertafakur, bukan berdengkur.
Allah pahala dia. Eh, diamnya kita untuk bertafakur, bukan berdegur. Tuan-tuan diam, tafakur. Tafakur ni pahala. Memikirkan, mengingati Allah SWT, tuan-tuan. Tu diam yang ada kebaikan, Nabi Isa kata. Ni tuan-tuan sekalian. Kedua, penglihatan. Apa dia? Penglihatan. Penglihatannya bagaimana yang mendatangkan kebaikan adalah pandangan yang dapat mengambil iktibar di atas kejadian yang berlaku. Nampak tuan-tuan? Kita walaupun sekadar melihat, melihat saja, tuan-tuan sekalian, jangan sampai tak ada kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Nampak satu benda, ambil iktibar. Dan yang ketiganya, apa dia tuan-tuan? Kalam. Ni, mulut. Ni tuan-tuan sekalian. Bukan cerita diam tak? Mulut. Mulut kalau nak bercakap ni tuan-tuan sekalian, pastikan bercakap pada perkara yang baik, yang baik. Dan lagi mana tuan-tuan cakap pada yang baik, tuan-tuan akan dapat apa? Kebaikan. Secara terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ya? Antara kalam yang paling terbaik untuk kita zahirkan dalam kehidupan kita apa dia? Taubat. Lagi-lagilah kalau tengah sakit sekarang ni tuan-tuan, banyakkan apa? Istighfar. Kerana istighfar ini mampu tuan-tuan sekalian untuk menyembuhkan penyakit. Ini saya sebut untuk diri saya ni tuan-tuan sekalian. Banyakkan istighfar. Sebut sajalah astagfirullahalazim. Sebut tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu dosa mana yang mungkin Allah nak beri kafarah bagi kita. Kita tak tahu. Istighfar ni tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada apa-apa pun mungkin katalah tak ada apa-apa. Tuan-tuan kata tuan-tuan. Tapi sebagai bekalan kita ke sana cukup baik tuan-tuan sekalian. Dan yang akhirnya tuan-tuan yang ketujuh, apa yang saya nak sebut pada malam ni. Persiapan kita, persediaan kita untuk menuju ke sana. Yang ketujuh apa dia? Lakukan amal yang pahalanya berkekalan. Lakukan amal apa dia? Yang pahalanya berkekalan. Pastikan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nangis bayang, dia tak kekal.